Cerita hari ini cuaca cerah. Sebenarnya hujan sih, hujan aja ya. Kalau pengen ngapus enak, tinggal klik hapus. Klik hapus. Klik hapus. Wah, enak banget nih. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini aku akan unboxing keyboard dan mouse yang baru saja aku beli. Jadi ini adalah keyboard dan mouse Bluetooth yang lucu banget. Nah, kita akan unboxing kayak gimana keyboardnya. Oke, kita akan langsung unboxing barangnya. Oke, kosong. Jadi ada mouse dan juga keyboardnya. Mouse-nya aku pilih warna biru kayak gini. Bagus kan? Ini untuk keyboard-nya. Oke, sudah nyala. Sekarang lihat sudah nyala. Kemudian connect seperti ini. Nah, oke, ini aku akan coba konekkan pakai handphone sebentar. Nah, di sini di handphone langsung muncul Bluetooth keyboard. Ini kita langsung pairingkan, langsung nyambungkan. Nah, kemudian pasangkan dan sudah tersambung ya, sudah tersambung. Oke, ini aku coba ketikkan sesuatu ya. Misalnya nama aku M. Saiful Umam. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, saya ketikkan kayak gitu. Ini memang harusnya dilepas dari plastiknya sih, tapi aku pengen coba langsung aja kayak gini. Oh, ternyata bisa juga. Jadi ini praktis banget teman-teman, enak banget buat ngetik. Ini bentuknya juga bagus, warnanya juga bagus kayak gini tuh, bagus. Aku lepas deh dari plastiknya deh. Nah, bagus. Oh, di bawahnya ada ini, buku petunjuk penggunaannya. Cuman ya, nanti aja lah buku petunjuknya. Oke. Ini ya. Ini bisa di zoom gak ya? Oh, bisa. Ini ya, coba kalian lihat ya di sini ya. Ini aku zoom. Nah, kita coba untuk ngetikkan sesuatu. Ini aku deketin deh mouse-nya deh. Keyboard-nya, sorry. Nah, kita coba ketikkan sesuatu. Hari ini aku pulang ke rumah. Nah, bisa kelihatan kan? Enak banget nih. Jadi kalau misalnya ngetik apa-apa misalnya di HP gitu, jadi nggak perlu takut typo dan sebagainya, karena enak pakai keyboard kayak gini. Dan ini banyak sekali fungsinya, ada connect ke Android, ini buat ke Android, buat connect ke Windows, buat connect ke iOS. Ada beberapa ya, seperti ini biasalah, seperti keyboard pada umumnya. Dan ini ukurannya juga seukuran ini HP, tapi lebih dikit lah, HP lebih dikit kayak gitu. Jadi praktis sih buat dibawa kemana-mana, enak juga sih. Terlebih buat kalian yang mungkin penulis artikel atau penulis berita yang sering typo misalnya kalau ngetik di HP kayak gitu, bisa pakai ini sih. Enak sih, jadi ini kalau misalnya di bandara atau di luar di kafe kayak gitu, bisa nggak perlu bawa laptop, cukup bawa handphone sama keyboard yang seperti ini. Oke, itu untuk keyboardnya. Kita sekarang coba yang mouse-nya. Yang mouse-nya ini ada, oh harus dimasukkan ke USB ya. Nanti deh kita coba untuk mouse-nya. Oh, tapi bisa Bluetooth ini. Bentar. Aku coba nyalain untuk mouse-nya. Nah, ini lagi pairing ya, warna hijau. Aku coba ke Bluetooth. Nah, ini ada Bluetooth mouse. Ya, ini ada Bluetooth mouse. Bisa kalian lihat. Ini. Jadi ini Bluetooth mouse, ini mouse-nya bling-bling. Bluetooth mouse, tinggal kita klik untuk menyambungkan ke Bluetooth mouse-nya. Pasangkan.
Dan Bluetooth mouse dan keyboard bisa tersambung. Oke, kita lihat ya kalau pakai mouse. Bentar. Kembali. Nah, ke sini. Nah, ke sini tadi. Kita coba pakai mouse. Oh, ada. Ada. Kalian lihat enggak? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya? Ini coba deh. Nih, ada mouse-nya gerak-gerak nih. Nah, ya kan? Bisa gini juga. Oke. Nah. Kita coba ngetik deh ya. Jadi ini serasa handphone kita serasa komputer ya, serasa PC ya, atau serasa laptop. Jadi enak nih. Misalnya kita lagi ngetik sesuatu. Misalnya? Cerita hari ini cuaca cerah. Sebenarnya hujan sih, hujan aja ya. Hari ini cuaca sedang hujan. Teringat masa lalu bersama kamu. Waktu kita lagi liburan bersama di Jepang. Misalnya gitu ya. Nah, ini bisa kita blok misalnya. Oh, bukan liburan. Nah, kita bisa blok pakai mouse ini. Set. Nah, enak banget nih. Blok pakai mouse terus kemudian kita lagi kunjungan kerja. Nah, enak banget nih, bisa kayak gini, bisa ngerubah kayak gini. Set. Kalau pengen ngapus enak, tinggal klik hapus. Klik hapus. Wah, enak banget nih. Nah, kayak gitu. Dan tanpa kabel bisa dikonekkan kapanpun dan dimanapun. Ini untuk ngecasnya. Ini sebenarnya ada baterainya, teman-teman, untuk keyboardnya. Untuk ngecasnya ini ada kabel micro ini. Makanya tadi dikasih kabel. Kabel ini, kabel micro untuk ngecas si keyboardnya. Untuk mouse-nya ini ini ada untuk casnya. Pakai kabel micro yang sama juga. Dikasihnya cuma satu ya tadi, tapi nggak masalah. Oh, ada, bentar. Enggak, ternyata dikasihnya dua. Ini, aku belum ngecek. Nah, ini untuk kabel micro ngecas, buat ngecas mouse-nya. Ini buku petunjuk ya, nggak bakal kebaca. Dan ini buat ngecas si keyboardnya. Jadi udah lengkap, teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen beli kayak gini, lihat, bagus banget kan? Cuman pakai HP, kita bisa seperti laptop. Jadi kita ngerasa pakai laptop, padahal kita cuman modal HP doang. Kalau kalian pengen beli, silahkan cek link di description box di bawah. Ada diskon, kalau nggak salah 50% mungkin. Mungkin lebih ya, 50% mungkin lebih. Coba cek link di description di bawah. Semoga nggak kehabisan untuk promonya, karena lagi ada promo. Harga normalnya kalau nggak salah 200.000. Ya kalau nggak salah dua ini, satu paket 200.000. Tapi ada diskon 50%, jadi 100.000-an. Ini aku beli 100.000, dua ini. Jadi sudah dapat mouse, bluetooth. Dan ini nggak hanya bluetooth, bisa... Aku kurang tahu ini off 24G ini apa. Ini bisa kalian lihat ya, 24G ini apa. Aku kurang tahu, nanti coba aku pelajari. Dan bisa juga nggak pakai bluetooth, tapi langsung ditancapkan ke komputer atau laptop pakai ini. Ini langsung USB-nya tancapin laptop, mouse-nya udah bisa terhubung. Keren banget sih, praktis sih. Dan pakai, kalau misalnya ke HP ya pakai bluetooth. Jadi buruan buat kalian yang pengen punya keyboard dan mouse ini, silahkan cek link di description box di bawah dan dapatkan diskonnya sebelum kehabisan. Semoga membantu, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!